Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pabrik gula Sindang Laut, tepatnya di Sindang Laut, Kabupaten Cirebon. Jadi hari ini saya akan menyelidiki eksplorasi pabrik gula Sindang Laut yang sudah tua banget, di tahun berapa ini ya, 1896 kalau nggak salah, kalau lihat di mana tuh ya menara asapnya tuh. Jadi hari ini saya akan mau eksplorasi salah satunya di pabrik gula Sindang Laut. Kalau sebelumnya sih udah pernah saya kunjungan ke sini, tapi saya belum lihat ke dalamnya. Jadi hari ini saya bersama dengan media Cirebon History dan bersama rekan-rekan dan rombongan untuk melihat wisata kunjungan pabrik gula Sindang Laut ini. Dan bisa kalian tonton video saya ini sampai dengan selesai. Pabrik gula ini mungkin lebih luas dari sebelumnya, dari pabrik gula Karangsawah. Pabrik ini tutup 2020 ya, kalau udah. Jadi masih bersih, nggak kayak sebelumnya. Di Karangsuwung itu lumayan. Kalau di sini mungkin agak bersih. Ya. Dan tidak ada suku cadang juga, tidak ada bahan. Dan tidak ada kelawar juga. Karena rencana kita kalau lancar 2023 kita lagi. Tahun depan ya. Tahun depan. Mungkin kita supaya biasalah, namanya juga cari permodalan, dia bergabung ke perusahaan Belanda di NLM. Kemudian ini Spenbo Mas Kapis yang kantor pusatnya di Belanda. Dengan dinamika industri yang ada, ditambah India Belanda sebagai pengekspor gula, berkembang juga nih pabrik gula Sindang nih. Cuma di tahun 30 pas krisis internasional ya, zaman Malaysia, ya kena imbasnya juga, hanya kapasitasnya hanya 15% dari kapasitas terpasangnya. Itu juga agak repot, hingga dari permodalan, lambat laun, pengalihan sahamnya total diambil alih sama manajemen itu, NLM total. Ya. Terus biasa. Perang kemerdekaan, ada beberapa peralatan juga yang dirusak oleh tim pejuang ya, karena mungkin nggak tahu lah, namanya juga aset Belanda rusak, terus diambil alih nasionalisasi 58 dan di bawah 2023. Ya itu sih. Kalau gilingan mungkin agak beda dengan yang tadi Karangsuwung, kita kalau Sindang Laut pakai gilingan tandem, jadi mesin waktu cuma dua tandem. Kalau satu mesin untuk berapa gilingan? Oh, dua gilingan. Hmm. Kalau tadi kan Karangsuwung ada berapa? Ada empat gitu kan? Ya. Single, serial. Ini cuma dua mesin buat. Kalau Sindang Laut juga agak unik karena kita nih bukan depan nih, ini belakang. Oh, belakang? Belakang. Depannya sana. Masuknya sana. Kita lewat. Oh iya. Iya, foto zaman dulu ada di sana. Sama ini juga kata orang kayak di Karangsuwung ya, sudah dibongkar bagian yang dipakai karena isi kan. Kita pakai ketel baru juga di belakang. Di terobong aja? Iya, terobong. Ada dua terobong. Ini sama. Ini udah kami sudah sampai ke pabriknya yang lainnya ya. Yang tingkat, maka di luar. Kita udah main dengan ayu dulu.
Ketel pakai kerobong tengah, umurnya ketel antara kerobong ini. Kerobong di sini berarti dua, Pak ya? Dua. Dari taruh semua, Pak? Satu. Nah ini bolehnya satu. Sama, itu juga. Ini nggak pakai kerobongan sih di bawah ini. Panggung. Sebenarnya naik di panggung. Berarti nggak ada lubang yang kayak tadi di bawah? Kalau komplit lama tetap ada. Oh. Cuma ini kalau kita rawat, Bu. Tadi di itu yang berdiri itu bawahnya tuh bawahnya jalur air itu juga ya. Ada di sana tetap ada. Kontrol panel, wih isinya enggak, ini buat gilingannya ya? Enggak, ini pemurnian masakan dan pemurnian. Oh. Di kalau sindang tuh dibuat kompak gitu, di jajarannya tidak kayak karangsung. Bisa gitu. Ini penguapan sama masakan. Pendek yang diobrol. Penguapan dan ini masakan. Ini kalau gilingan ini, kita udah turun untuk persiapan giling tahun 2023. Lagi di... Bulan apa, Pak? Bulan apa? Tahun depannya? Kemungkinan ya di Mei April sih. Biasa tebu masak aja. Kita lagi maintenance. Dibandingin lagi lah istilahnya kalau orang sini sih box rollnya mungkin di scrap lagi, diratakan lagi ini 6 ton minimal satu. Masih di, masih bisa fungsi kan ini Pak ya? Ini lagi untuk kita turunkan dulu buat perawatan ini ya, kita nanti kan udah ada gores nih, kita apa istilahnya kalau orang sini dilamak lagi, diratain lagi, scrap dirapihin, pasang lagi di gilingnya pakai krem. Karena gula itu kan asamnya tinggi, jadi kalau logam ya agak lumayan juga. Kalau panen berarti berapa bulan sekali, Pak? Panen rata-rata 4 bulanan. 4 bulan sekali. 4 bulan, ya. Dari 1 tahun penanaman 4 bulan untuk panen. Dan kalau mana tinggian kondisi terpasang gini nih, tebuk 3, 1, 2, 3 sedang ya, perawatan tebuk siapa giling gitu. Sama masih pakai kerapiak ampas buat kegulilan. Ada lori juga ya, ada lori ya, mantep. Dan saking kuatnya tebu ya, as gilingnya juga bisa patah. Kayak kita ketemu ke patah. Banyak patah. Wah, menarik nih kalau buat wisata mah. Dan gula kan asam, jadi kropos. Kayak kereta teh. Berarti itu dengan roda gigi 2, 8 ton. Mantap ini jalur lorinya. Ini lori lama, Mas Maulana masih pakai asport, belum pakai bearing. Belum. Masih pakai metal. Nah, asport. Untuk lori itu Pak, lokomotifnya kemana Pak? Lokomotif masih ada di, tapi yang diesel ya? Diesel, iya, melap. Ada yang di sebelah gilingan. So, ini kan power, ini pemakai listrik nih, diesel sama uap. Iya. Turbin uap kita pakai. Oh,
Karena sih ada PLN udah mencukupi ya, kita nggak pakai diesel. Ini cerobong kedua, yang dua di pelayan luar ini cerobongnya kesana, empat jajar ini. Awet, pipanya masih awet. Oh, tuh lihat teman-teman. Ini lah jalur lorinya. Dan di sini masih terlihat ya jalur lorinya. Menarik banget. Bagus lah. Tinggal gayetnya, belajar lagi sebenarnya. Iya, iya. Kalau jadi wangi kan kemarin kan kosong ya. Kosong, minta ampun. Kosong. Udah pabrik kanvas ya. Udah belakang itu jadi apa ya? Udah sampah kanvas aja. Nah, cuma dua masih luap. Tahu untuk dijadikan tujuan rutin kira-kira bisa nggak Pak? Bisa Pak. Tinggal kemanajemen aja bikin lagi sebab jadi biar ada seperti di pabrik gula Jati Barang tuh ya. Jati Barang itu apa ini rencana sekarang sekarang pengen ke Jati Barang lah murah meriah tapi bisa untuk bikin ongkos pembersihan ini kan mungkin pas giling lebih enak giling lantur ke sini sekarang pun ke sini gitu ya kan kita angkat lagi angkat semua gilingan persiapan 2023. Nah ini menariknya nih, ada lokomotif, lori. Kalau bisa nih harapannya bisa ya, jadi wisata bagus, keren nih. Keren banget. Yang Jawa Timur aja masih aktif. Lori sih pengadaan tahun 85 adalah loko Jepang ya. Tahun buatannya tahun berapa nih Pak lokomotifnya? Yang ini 85 83-85 pengiriman dari Departemen Pertanian dulu. Ini dipakai mesin Nissan Keio. Berarti 1940-an ya? Ya 1990 ya? 80-an ya. Kalau yang itu yang Shuma itu 70-an itu. Udah tua ya? Udah. Ya mesinnya. Wih, lokonya menarik juga ini. Awet sih. Itu punya tersangka Sindang ya? Itu terakhir operasi. Jadi kalau lihat rombongnya sih kayak Jun ya. Jadi kalau ini mesinnya. Ada berapa ya kira-kira lokomotif sini ya? Shuma ya? Christoph Scooter. Nah itu tipenya kok nggak ada ya? Tipenya. Ini Christoph Scooter ya? Iya Christoph. Skuma Group ini udah pakai kalau nggak salah transmisinya udah pakai fluid, udah hidrolik. Hidrolik ya? Udah hidrolik. Dipakai di WDM. Bedanya oranye sama hijau apa Pak? Ah itu sih masih pengurangan. Hah?
1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 lokomotif di sini ya? Ada 4 dari ya? Dari berapa ya? Uapnya aja banyak dulu, ada 15 lebih. Karena ini ada yang dari Gempol satu, Gempol tutup, dibawa ke sini. Oh alah. Kemudian gengnya sama, 70. Yang dari Gempol itu, pabrik gula ya? Gempol, yang keluar dari sini? Iya. Kalau di Gijumen sih ada 4. Skuman. Nggak pakai radiator, air cooling. Biasanya air cooling di sini. Murni kayak mobil VW dulu sih. Oh iya. Kayak blower aja. Ada nggak tahun buatannya? Tahun buatannya? Di, biasanya di plat itu buat buatan gitu. Bauyang. Naik aja. Gak kelihatan. Tapi saya pengen tahu aja lokomotif Soma ini. Sayang sekali ya. Juga sama deh. Penggilingan tebu. Ini nih kalau ini itu BFL6, ini BFL3 3 silinder. Oh, ya kayak gini. Ini mesin lokomotifnya ya? Iya. Oh. Untuk yang kecil. Ini air cooling. Blower aja panas. Enggak pakai radiator. Ini kayak Yashima kalau enggak salah. Semua pabrik PL1 kan dari Departemen Pertanian dapat ini semua. Ya teman-teman, inilah lokomotif yang minjem di pabrik gula Sinang Laut, dan saat ini ada di garasi di depo stasiun ya. Namanya ya stasiun Lokolori kalau dibilangnya nih. Dan ini suku cadangnya ini masih bisa diperbaiki karena mesin lokomotif lori ini merupakan lokomotifnya jenis mesin Nissan. Kalau ini masih bisa sih dirawat, cuman ya agak sulit juga yang untuk lokomotif yang Soma itu. Paling bisanya di akal-akal aja. Jadi di sini tuh ada 3 lokomotif yang dari Jepang ya. Mesinnya merek Nissan. Dan harapannya ini tahun 2023 yang akan datang ini bisa dijalankan kembali ya lokomotif tersebut ini ya, lokomotif tubuh ini. Dan termasuk juga ini mungkin kayaknya bisa dijalankan kembali nih kereta-kereta ini yang buat gerbong tebu ini. Mungkin saya rasa cukup ya video kali ini, dan saya harapan kedepannya ini lokomotif ini bisa semoga dijalankan kembali ya di stasiun lokomotif lori lah, yang tepatnya di pabrik gula ini ya teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton videonya, dan terlebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata salah, dan saya akan mau tutup saja video ini, dan kita bisa lihatlah kembali lagi di pabrik gula Sinang Laut ini semoga bisa aktif kembali yang akan datang. Terima kasih yang sudah nonton videonya, dan kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Sinang Laut, Kabupaten Cirebon.